Ketika seseorang berhasil nge-cheat di dunia nyata, seorang pria asal Amerika Serikat berhasil menggugat dirinya sendiri sebesar 4,5 miliar. Kabar tersebut sangat viral di Facebook. Akun tersebut mengunggah cerita tentang seorang pria bernama Larry Rutman asal Kentucky Amerika Serikat yang menggugat dirinya sendiri, dan anehnya gugatan itu dikabulkan pengadilan. Kisah ini terjadi pada tahun 96, bermula ketika Larry sedang bermain bumerang di sekitar rumahnya. Lemparan bumerang tersebut berbalik kemudian mengenai kepalanya sendiri. Larry mengaku harus dirawat akibat benturan bumerang itu. Setelah itu dia mengaku ingatannya berubah dan gairah seksnya meningkat. Atas saran dari pengacaranya, Larry memutuskan untuk mengajukan gugatan hukum kepada dirinya sendiri. Dia kemudian mendaftarkan gugatan terhadap dirinya sendiri ke pengadilan. Hingga kemudian persidangan pun berjalan, di akhir kasus, anehnya hakim mengabulkan gugatan tersebut. Larry diharuskan membayar ganti rugi sebanyak $300.000 atau setara 4,5 miliar rupiah. Ganti rugi itu dinilai hakim akibat tindakan ceroboh yang mengakibatkan seseorang terluka. Larry sendiri pada akhirnya tidak membayar uang ganti rugi tersebut karena ditanggung oleh pihak asuransi.